Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul Magis dari Agni ya. Di sini ada beberapa modul dari Agni dan kernelnya juga ya, tergantung room kalian support atau enggak. Cuman kalau untuk modulnya universal, di sini ada modul untuk unlocknya juga, unlock di PUBG. Kalau di game lain ya kita nggak tahu ya, kita belum tes karena kita tesnya di PUBG game yang kita install. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes untuk modul Magis dari Agni ya. Dan di Agni ini ada modul Magis dari Agni Thermal dan Agni Unlock Graphic ya. Jadi di dua modul ini kalian bisa cobain, satu untuk fast charging, untuk fast charging ya, Agni Thermalnya kurang lebih untuk fast charging. Dan di Agni Unlock ini untuk di unlock grafik ya, jadi unlock grafik PUBG bisa. Dan kalau mau modul pakai Agni Thermal bisa untuk modul untuk sehari-hari juga ya. Oke, di sini kita akan coba tes. Dan di sini saya lupa masih nggak simpen Agni Thermalnya, cuma filenya kalau nggak salah masih ya. Oke, di sini kita pakai Magis versi 25.1 ya, dan ini sementara Magis yang terbaru guys. Jadi disarankan kalau kalian pakai versi lama, disarankan update aja kalau pakai versi yang lama ya. Kalau pakai yang versi baru bisa dibiarkan. Di sini kita masih pakai modul touch versi 5 dan ini modul touchscreen, baterai dan performa ya. Jadi sekaligus dan lumayan cocok ya modulnya. Kita masih pakai unlock modul, apalagi satu tuh untuk anti bootloop ya. Oke, kita tes di device Redmi Note 5 yang saya pakai sekarang. Dan kalau kalian di ROM yang lain kalian bebas mau pakai mana aja ya. Di sini kita tes di Redmi Note 5 guys. Karena kita pakai Super Ryzen, harusnya kernel pakai Agni lagi ya. Biar sekaligus Agni semua ya. Cuma ya sudah, kernel lagi pakai di Super Ryzen. Oke, sebelum itu kita tes scrolling guys juga. Ntar kita sekalian pakai file Agni yang ntar kalau ada dua-dua kita flash. Oke, kita tinggal tungguin. Oke, ini tetap stabil ya. 130-an mantap ya untuk bawaan. Kita tinggal flash cari file Agni-nya dulu bentar ya. Kita sebelumnya pernah cari. Oke, ternyata yang kernel sama unlock aja ya. Untuk thermalnya kita nggak lihatin di video ini, tapi mungkin nanti kalau filenya ada kita cantumin sekalian ya. Nanti saya cari filenya dulu. Kita tes Agni PUBG Unlock modul ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Flashing PUBG High Graphic Unlock modul ya. Dan ini dia unlock smooth high ya, atau smooth 90 fps. Dan kita kombinasi dengan Touch 5 yang ada performa ya, nggak masalah lah ada modul performa sekalian dari Touch 5. Memangnya mau pakai thermal, cuma next ya, kita belum cari filenya. Kirain masih ada kesimpan karena file lama ya kalau nggak salah.
Oke, di sini sudah terunlock. Kita lihat my juice-nya. Ini sudah aktif ya modulnya high graphic. Dan tentang ponselnya berubah ya, di sini pakai GM. Ini versi lama ya, kalau GM nih biasanya pertama kali unlock itu biasa pakai GM. Cuma kita tes harusnya sih oke ya. Harusnya nggak masalah, dan kita trolling ke juga ya. Ini setelah pasang modul harusnya nggak bikin boros ya, kalau dilihat dari cenglok-nya juga dari magisnya harusnya nggak bikin boros baterai ya, harusnya guys. Dan kalau kalian mau tes di modul ini, kalian bisa tes kombinasi dengan modul yang lain juga. Di modul kita nggak sering banget share-share modul ya, jadi aman lah, sesuaiin kebutuhan. Dan kita tunggu bentar aja, nggak usah terlalu panjang ya, kalau kepanjangan juga hemat durasi ya, soalnya sudah. Oke, kita tungguin bentar, di sini tetap stabil ya, nggak bikin boros guys. Dan harusnya kita skip aja di sini ya, kalian bisa tes sendiri lah, lebih banyak untuk trolling test. Kita lihat di pubs-nya apakah terunlock atau enggak, kita lihat aja ntar di video ini guys. Kita liatin, kita tinggal nungguin. Oke, kita tinggal tes sekarang. Di sini kita sudah masuk di gamenya guys ya, kita lihat. Oke, grafiknya terunlock ya pakai modul dari Agni ini, dan ini mantap ya modul dari Agni ini guys. Dan kita tinggal tes, aduh keluar ya, waduh salah buka game guys, kita tes aja bentar. Oke guys, jadi di sini suhunya sampai 38 derajat ya, dan ini masih enak, stabil, sesuai lah. Kita juga pakai modul dari Tots ini, ada performa juga dikit. Dan kalau kalian mau lebih mantap lagi, mungkin bisa tambahin modul yang lain ya, atau ganti modul yang lain. Dan kita akhiri video ini, buat kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next video.